Mestu aku akan share soal Sanusi. Soal Sanusi ni ada 5 video dia. Kan ucapan dia di dalam sidang DUN tu dia dibalas oleh DSA. Lepas tu ni kepimpinan Amanah. Kepimpinan Amanah 2 orang. Kan nama aku tak pasti, aku pun lupa. Lepas tu satu lagi seorang lagi Sanusi Kaki Klim. Okeylah, banyaklah video yang aku akan share. So ini seperti mana kita pun tahu Sanusi Makno. Sanusi Makno dia meroyan soal, dia tak boleh masuk sekolah. Kan? Kita yang macam apa, kita pun tahu Perikatan Nasional menang. Perikatan Nasional boleh dia boleh memerintah negeri dan dia boleh dapat 74 kerusi. Majoriti yang orang yang undi dia tu untuk umur 40 ke atas ni tak banyak. Dia anak-anak muda, undi 18 saja yang memenangkan Perikatan Nasional dan juga PAS. So Sanusi ni kita boleh nampak waktu dia menjadi pembangkang, dia tak izin, waktu dia jadi kerajaan 33 bulan, dia tak izinkan pun apa parti pembangkang ketika itu masuk ke dalam sekolah-sekolah. Dan sekarang bila dia jadi pembangkang dan dia jadi kerajaan negeri tapi orang kata di level pembangkang, dia duk buat yang macam dia duk buat desakan dia nak masuk ke dalam sekolah. Kan dia duk kata menteri pendidikan ni zalim, menyekat itu, menyekat ini, duk tak bagi apa kepimpinan apa kerajaan negeri masuk ke dalam sekolah. So apa, saya kita akan bawa pandangan daripada DSA, aku pun setuju. Kan sebab Sanusi sekarang ni dia dah mungkin Sanusi dia dah nampak lah parti dia. Parti PAS Perikatan Nasional hanya boleh hidup dengan undi orang-orang muda. Kan? Kalau nak harap orang-orang umur 30 ke atas ni, mereka dah boleh berfikir dan majoriti mereka dah tolak PAS. Tapi yang memenangkan mereka ni orang-orang muda. So dengan cara Sanusi, dia mahukan undi muda, tu yang dia nak masuk sekolah. Kononnya sebelum pelajar-pelajar ni habis sekolah, kan? Dia dah tahu Sanusi, dia dah tahu PAS. So kepimpinan PAS terus boleh berkuasa, terus dapat kedudukan, terus menjadi ahli parlimen ataupun ADUN. So jom kita dengar dulu ucapan kawan ni. Kawan ni aku lupa nama dia. Dia ni pun memang kepimpinan Pakatan Harapan Kedah. Dan sekejap kita dengar hujah dia. Aku setuju sangat sebab Sanusi buang masa. Kerana dia nak luah perasaan, tapi betul-betul seorang menteri besar tidak memanfaatkan penggulungan di dalam dewan sidang DUN, Dewan Undangan Negeri Kedah. Dia lepas geram lah orang kata. Terima kasih kepada kawan yang hadir. Jom kita dengar sama-sama. Guna kedudukan di jabatan, di kedudukan dia untuk agenda politik parti, kita pun tak setuju. Dan apa pun jangan buat jabatan, laksanakan arahan politik. Jangan, itu akan menghancurkan negara ini. Pada kita akan hoi-hoi berpekatlah, maka jadilah mereka itu kerajaan yang tidak demokratik, yang tidak menghormati profesional semua orang lain. Kita tidak berhasrat untuk berpolitik dalam sektor pendidikan, Tuan Speaker. Kita nak sektor pendidikan bebas daripada elemen dan propaganda politik kepartian. Dan saya nak rakamkan di Dewan yang mulia ini bahawa Dewan Undangan Negeri Kedah yang bersidang pada 26 Ogos 2024 melahirkan rasa kecewa dengan Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan dan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah yang telah melaksanakan agenda politik kepartian kerajaan persekutuan pada hari ini. Kita tengok ada sekarang pendidikan jadi kerusi perhubungan parti politik macam ni dilantik. Kita pun tahu pengarah pelajaran Negeri Kedah ni adalah aktivis Parti Amanah Negara. Belum jadi pengarah kerana sudah jadi pangkat, mungkin naik pangkat jadi pengarah, mungkin. Apa dengar apa dia kata? Mungkin. Dia macam dia ni tuduh, lepas tu dia kata mungkin. Inilah. Kerana sudah jadi pangkat, mungkin naik pangkat jadi pengarah, mungkin. Dia tak pernah kecam mana-mana pegawai. Hari ini saja saya nak lahirkan kecewaan di sini.
tu Sanusi Makno kan, oh dia punya kekecewaan dia tak boleh masuk sekolah kan sebab ada orang yang halang dia kononnya daripada Parti Amanah. So aku nak bawa dulu kita bersama dengan Parti Amanah ni dulu, geng-geng Amanah yang menjawab kepada Sanusi Makno. Okey. Parti Amanah. Sekejap. Aku nak kena tukar green screen aku sebab dia berat, dia sangkut. Alright. Jom sama-sama kita dengar apa yang dijawab oleh sahabat ni. Sahabat ni dia ada jawatan. Top marah pelajaran dari Kedah ni adalah aktivis Parti Amanah Negara. Sebelum jadi pengarah, kerana tu dia jadi pangkat mungkin. Naik pangkat jadi pengarah mungkin. Biro Pendidikan dan Perubahan Masyarakat, BPPM, Parti Amanah Negara menyesali kenyataan yang amat berhormat Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur ketika menyampaikan ucapan penangguhan sidang Dewan Undangan Negeri Kedah pada 26 hari bulan Ogos 2024 yang mengandungi sangkaan jahat dan mengelirukan Dewan terkait pengurusan jabatan dan pelantikan pengarah pendidikan negeri Kedah. Pengerusi Biro, YB Haji Azli Yusof sependapat dengan Parti Amanah Negara Negeri Kedah. Amanah Kedah yang menyela ucapan Datuk Seri Sanusi yang kononnya tidak mahu berpolitik dalam hal pendidikan tetapi jelas dipenuhi dengan emosi dan sentimen politik apabila mengandaikan pelantikan pengarah pendidikan negeri Kedah dipengaruhi oleh kuasa dan fahaman politik kepartian melibatkan Parti Amanah Negara. Kita tengok ada pengarah pendidikan jadi pengerusi perhubungan parti politik Madani dilantik. Kita pun tahu pengarah pelajaran dari Kedah ni adalah aktivis Parti Amanah Negara. Sebelum jadi pengarah, kerana tu dia jadi pangkat mungkin. Naik pangkat jadi pengarah mungkin. Seorang menteri besar tidak wajar sama sekali menggunakan perkataan mungkin sebagai sandaran kepada hujahan dalam perbahasan dalam Dewan Undangan Negeri. Ia jelas berunsur sangkaan jahat mengelirukan Dewan dan semua pihak yang mengikuti ucapan beliau. Tambahan pula, rakaman ucapan beliau tersebut tersebar luas di media sosial, mendapati liputan media arus perdana dan diikuti oleh ramai pihak. Ya, jadi BPPM amat kesal dengan ucapan beliau yang jelas menjejaskan nama baik dan kredibiliti penjawat awam, khususnya warga pendidik yang sebenarnya telah banyak berkorban dan bertungkus lumus mendukung dan menjayakan dasar pendidikan negara selama puluhan tahun tanpa mengira latar belakang kepimpinan tampuk pemerintahan negara yang silih berganti. Ya. Jadi BPPM percaya sebenarnya warga pendidik yang berpengalaman, berkhidmat dalam pelbagai lapisan sektor pendidikan telah membolehkan sebahagian mereka ini diberi kepercayaan dan juga tanggungjawab yang lebih besar berdasarkan merit, ya, kelayakan, kemahiran, pengalaman, keupayaan masing-masing menurut garis panduan dan juga tata kelola yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, ya, SPA. YB Haji Azli juga meyakini sebarang tindakan dan keputusan yang dilaksana oleh mana-mana pegawai kerajaan di Kementerian Pendidikan adalah tertakluk kepada garis panduan dan kelulusan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa untuk memelihara kelancaran dan keberkesanan dan urusan pentadbiran selari dengan dasar dan hala tuju KPM. BPPM khawatir tindakan Datuk Seri Muhammad Sanusi menyerang pengarah pendidikan negeri Kedah dan Menteri Pendidikan Malaysia disebabkan kebimbangan beliau terhadap keyakinan penjawat awam dan warga pendidik yang semakin meningkat terhadap kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri memimpin Kerajaan Madani. Akhirnya, BPPM ingin mengajak orang ramai bersama-sama menjayakan hala tuju pendidikan negara mengangkat karamah insaniah agar menghormati kemuliaan sesama manusia dan menghargai pengorbanan setiap warga negara khususnya warga pendidik.
Warga Malaysia yang terdidik harus menyuburkan budaya perpaduan di kalangan berbilang bangsa dan fahaman, serta menolak sentimen fitnah, adu domba dan kebencian dalam masyarakat. Malaysia Madani, jiwa merdeka. Alright. Okay, itu adalah kan, yang jawapan daripada kawan ni. Kononnya Sanusi kata, kan, dia buat satu tuduhan mungkin pengarah tu ada terkait dengan parti Amanah. Jadi di, salah satu kita nampak disebabkan dendam politik, Sanusi tak boleh masuk sekolah. Padahal pembangkang tak boleh masuk sekolah daripada dulu lagi. Hanya ahli parlimen kerajaan sahaja yang boleh masuk ke dalam sekolah. Kan? Okay. Jadi sebab apa dia nak masuk sekolah? Sebab apa dia nak masuk sekolah? Jom kita dengar jawapan daripada DSA. Kita dengar apa yang dikatakan oleh DSA kepada Sanusi. DSA ni pun kita pun tahu dia selalu dia keluarkan kenyataan yang keras kepada Sanusi. Bukan setakat Sanusi. Ketua pemuda UMNO yang dia suka apa dengan UMNO ni pun dia sanggah, apatah lagi Sanusi. Jom kita dengar. Yang ni betul tak, gentleman? Kita ada satu rancangan besar untuk membantu sektor pendidikan mengatasi masalah keciciran pelajar khususnya di Kedah. Peruntukan khas Menteri Besar pada 2021 telah memberi peruntukan di atas permohonan beberapa pensyarah yang menjalankan kajian. Saya nak rakamkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Dewan Undangan Negeri Kedah yang bersidang pada 26 Ogos 2024 melahirkan rasa kecewa dengan Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan dan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah yang telah melaksanakan agenda politik kepartian kerajaan persekutuan pada hari ini. Hai, DSA di sini. Nusi. Hang ni betul tak, gentleman? Kenapa hang menggunakan sidang DUN untuk mengecam, mengkritik pengarah pelajaran negeri Kedah, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, kerana mereka tidak memberi kebenaran kepada kerajaan negeri Kedah untuk masuk ke sekolah-sekolah dan universiti awam di Kedah. Jadi hang marah. Haim Hilman pun cakap London. Cai Haim Hilman. Jadi hang ada mengatakan yang kerajaan negeri Kedah ini sedang merangka plan untuk mengatasi kececiran pelajar yang tidak mahu mengambil SPM. Kerana apa? Baru-baru ni 10,000 lebih pelajar tidak mahu mengambil SPM. Kononnya kerajaan negeri ini nak bagi geran pendidikan kepada pensyarah-pensyarah di universiti untuk menjalankan kajian. Beginilah Nusi, bak geran tu hang simpan je lah. Hang ambil geran tu hang pergi buat event motor. Event motor ke event apa-apalah untuk memberi keseronokan kepada anak-anak muda di Kedah ini untuk menyokong Sanusi dan juga kerajaan PAS di negeri Kedah. Betul tak? Sebenarnya hang nak masuk sekolah ni, hang nak mempromosi Sanusi. Bukan nak mempromosi The Greater Kedah. The Greater Kedah ni aku rasa tak ada apa pun, tin kosong saja. Sebab hang ada karakter. Eh, hangpa dengar dia nak mempromosi Sanusi saja. Untuk apa? Of course lah, untuk masa depan budak-budak tu habis sekolah boleh undi Sanusi. Itu yang depa nampak, itu yang dia duk minta dia nak masuk sekolah tu. Hang Hilman pun. Okey, hak yang YB Hilman ni. Hak yang duk cakap UK tu, hak duk cakap om putih tu. Ni kita dengar. Mak hang ada karakter. Hang Hilman pun orang suka lah, pakar motivasi . Jadi hang nak masuk sekolah itu untuk membuat budak-budak sekolah ni menyukai Sanusi. Weh, aku suka Nusi ni. Jadi aku akan undi Sanusi. Aku akan undi parti dia. Ini yang saya cakap tadi, pembinaan karakter. Hang ada karakter yang kuat untuk menarik anak-anak muda yang aku pun tak mau nak cakap lah. Jadi saya dah cakap berulang kali kepada pimpinan kerajaan Madani, orang politik. Dalam politik sekarang ini, kita harus membentuk karakter. Sebab apa? Generasi Z ini yang umur 10 tahun ke 26 ini, mereka lebih menyukai karakter. Mereka tidak suka politik. Ini dibuktikan dengan saya sendirilah. Kalau saya pergi mana-mana, budak-budak suka dekat saya. Betul? Kalau tak percaya, tengok dalam VTT saya.
ramai budak-budak yang umur-umur macam sekolah menengah ini, mereka datang kepada saya seperti kawan. Dan ini yang Sanusi nak buat sebenarnya. Dia bukan nak pergi cerita sangat kececiran apa ni, dia nak bagi orang suka dia. Nah, sebab apa? MB Sempoi. Jadi langkah yang terbaik untuk pimpinan Kerajaan Madani, kita sendiri pergilah pibina karakter anak-anak, pibina karakter kita di sekolah, buat budak-budak sekolah yang berumur 15 ke 8 ke 17 ini, kerana mereka akan mengundi pada PRU yang ke-16. Ini yang Sanusi nak buat sebenarnya. Dia bukan heran sangat budak-budak nak mengaji tu. Dia nak pergi sekolah untuk build up dia punya karakter, promosi diri dia. Jangan bagi dia masuk. Kalau masuk, huyup Kedah. Di Kedah ini tidak ada pemimpin-pemimpin yang punya karakter sekuat Sanusi. Betul saya cakap. Kalau mereka jumpa pemimpin masuk sekolah pun, mereka sekadar tegok biasa-biasa saja. Ini saya nak beritahu lah kepada pimpinan Madani, ya, pengarah pelajaran negeri Kedah, bawa saya, bawa DSA masuk sekolah. Tengok betul tak saya cakap, budak-budak sekolah tu dia suka dekat DSA. Senang saya nak mereka suruh undi Madani. Betul saya cakap, budak sekolah ni yang Gen Z ni, mereka tak kisah pun nak parti PAS ke DAP ke PKR ke UMNO ke, mereka lebih suka karakter orang itu. Ini yang Sanusi nak buat. Dan lagi satu, Sanusi teruk-teruk sibuklah sekolah-sekolah di Malaysia ni, mereka ada perancangan mereka sendiri. Dan kerajaan semasa iaitu Kerajaan Madani ini, ambillah peluang untuk menerangkan perancangan Malaysia Madani ini kepada mereka. Buat budak-budak di sekolah itu mengenali Anwar Ibrahim. Ini politik. Ini jangan bagi geng-geng walau ni masuk. Saya tak setuju. Tobatlah, saya tak setuju. Bab Sanusi dan Amir Man pergi tarbiah kat sekolah pasti dengan Seriti, ataupun buatlah program kat mana, Jalan Darul Aman ke, panggil budak-budak sekolah pergi sana. Lepas sekolah tak ada masalah apa. Siapa pun tak kisah. No? Sembang kemas dalam dun saja. No, sembang saja. Gereta Kedah. Cai gereta Kedah. Semoga pengungsian saya ini memberi manfaat. Alright. Sebab salah satunya, Bila Sanusi nampak Anwar Ibrahim, sebab dia Perdana Menteri, Anwar kena buat macam-macam, tapi Anwar dapat luangkan juga masa, luangkan masa untuk orang muda, untuk duk nak apa, tunjuk Anwar ni berjiwa muda kan. Tapi nampaklah orang-orang muda menyantuni Anwar Ibrahim tu. Tapi okey, itu daripada Anwar Ibrahim. Tapi Anwar Ibrahim ni dia kena fikir macam-macam. Takkanlah dia nak kena fikir sampai dia kena buat program dengan budak-budak ni selalu. So apabila dia pula side pembangkang, side Sanusi ni pula nampak kan. So peluang ni besar. Okey. Hak yang apa, peluang ni lah Sanusi dia ni lah, dia macam dia nak ambil. Pasal dia nampak Perikatan Nasional nampak banyak kepada budak-budak muda. So dengan cara dapat masuk sekolah, terutama sekolah menengah, sekolah rendah, tobatlah rumah dia tak masuk. Sekolah menengah ya, sebab andai kata lagi 3 tahun akan pilihan raya. Budak tingkatan 4 untuk PRU yang ke-16, budak tingkatan 4 sekarang ni lagi 3 tahun depa dah boleh mengundi. So budak yang 16 tahun tu, okey, depa nak kena pegang supaya undi depa nanti. Jadi memang pembangkang memang daripada dulu tak boleh masuk sekolah. So memang tak perlu masuk sekolah kan. Kalau hanya kerajaan yang bodoh lah, kalau Madani ni, kerajaan Madani ni mengizinkan pembangkang-pembangkang masuk. Sebab sebelum ni Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional pun tak bagi masuk. Memang tak bagi masuk. Dan sekarang kita boleh tengok bila Kerajaan Madani dia macam jadi ahli parlimen kerajaan dan juga jadi kerajaan, kita boleh tengok berpusu-pusu ahli-ahli parlimen masuk ke dalam sekolah-sekolah. Walaupun saya tengok, aku akan share Sim, dia masuk sekolah sekolah budak-budak istimewa, dia bagi RM50,000. Sagi aku akan share, video tu dah ada. Cuba kita tengok bila jadi ahli parlimen kerajaan dia boleh masuk apa. Tapi yes, siapa jadi kerajaan dapat keistimewaan tu. Siapa jadi pembangkang hang tak dapat. Tapi kalau nanti hang jadi kerajaan, hang akan dapat balik keistimewaan tu. So, tak apa. Jom kita pergi untuk video yang seterusnya soal Sanusi. Ini orang UMNO. Orang UMNO bidas kepada Sanusi. Hari ini menteri
Sat dulu. Hak ni, kalau boleh hak ni last. Aku nak ni dulu. Hak yang, sebab hak tu satgi dia akan cerita soal kat Sanusi Kaki Klim. Sebelum tu kita pergi, hak yang aku cakap, hak yang Pakatan Harapan punya tu. Jom. Yang Dun Kedah yang berakhir kemarin, kita dapat lihat bagaimana Sanusi ataupun Menteri Besar Kedah ini, dia mempersia-siakan peluang yang ada di sidang Dun di kawasan di masa penggulungan tu. Sepatutnya penggulungan sidang Dun ini akan menceritakan, merangkumi segala perancangan, segala apa nama projek-projek ataupun segala kebaikan inisiatif yang diambil oleh kerajaan untuk yang tempoh terbaru ataupun yang akan ke depan. Ia sepatutnya mengambil masa peluang ini untuk melaksanakan atau menceritakan kepada kita apa inisiatif yang ada. Tetapi Sanusi telah mempersiakan, kita tengok bagaimana penggulungan kemarin, duk cerita pasal macam mana dia ada masalah dengan Jabatan Pendidikan, dengan Menteri Pendidikan, macam mana dia nak guna kuasa dia nak masuk ke sekolah-sekolah yang sudah walhal kerja dia yang lain banyak lagi yang dia belum buat, dia belum laksanakan, malah dia belum meneruskan pun janji-janji yang telah dia buat selama ini. Jadi tuan-tuan, Sanusi telah mempersia-siakan peluang penggulungan sidang Dewan kemarin dengan hanya cerita yang akhirnya tidak ada komitmen pada pihak kerajaan untuk melaksanakan apa pun dalam negeri Kedah pada ketika ini, menunjukkan bagaimana dia gagalnya mengurus Kedah selepas lebih 4 tahun memerintah sebagai seorang Menteri Besar Negeri Kedah. Itulah sepatutnya bila apa, bila sidang Dun, Menteri Besar ataupun Perdana Menteri kan, ucapan terakhir dia, dia akan menggulung, dia akan menceritakan sekarang ni apa yang dah buat dan untuk dalam masa beberapa bulan apa yang kerajaan ni akan fokus, akan buat. Tapi dia nak berpolitik juga. Ha, dia nak tunjuk supaya benda ni viral. Memang viral. Ucapan dia memang viral. Komen macam-macam, kerajaan zalim lah, menyekat kan, wakil-wakil rakyat masuk ke dalam sekolah-sekolah. Ya, sekolah tu pula bertapak di atas parlimen, ahli parlimen. Kan, dia apa, sekolah tu bertapak di atas ahli parlimen pembangkang. Maka pembangkang ada hak lah masuk. Allah, waktu hang jadi kerajaan dulu hang lupa ke apa? Hang lupa ke apa waktu hang jadi, waktu zaman 33 bulan tu? Cara mana dah hang, hari ya, hang menzalimi apa pembangkang waktu tu dengan apa pun hang tak bagi pembang apa? Apa peruntukan pun hang tak bagi. Waktu peruntukan pembangunan pun hang kurangkan. Takkan hang lupa waktu tu? Sekarang bila Anwar naik, Anwar buat benda yang sama. Macam mana pembangkang waktu tu boleh dapat peruntukan? Sebab apa? MOU. Kenapa sampai hari ni hampa tak mempersetujui lagi dengan MOU hak yang disediakan oleh kerajaan? Itulah kemunafikan hampa. Okey, kita ada kawan kita, Azlinah Abdullah. Terima kasih banyak bagi super sticker. Terima kasih kawan-kawan yang boleh bagi super sticker, super thanks, super chat. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang hadir. So, jom kita dengar apa yang dikatakan oleh Adun UMNO, kalau tak silap aku ni. Hari ini Menteri Besar The Greatest Kedah hari ini, dia sembang cukup besar. Sembang besar ni dia nak membangunkan negeri Kedah, The Greatest Kedah. Saya tak tahulah The Greatest Kedah ni apa. Saya nak habar, baru ni dia dalam di KHTP Kulim High Tech Park diumumkan sembang cukup besar. Sembang besar ni dia nak membangunkan negeri Kedah, The Greatest Kedah. Saya tak tahulah The Greatest Kedah ni apa. Saya nak habar, baru ni dia dalam di KHTP Kulim High Tech Park diumumkan Infineon melabur di negeri Kedah ni lebih daripada 15 bilion. Saya nak bagi tahu di negeri Kedah Darul Aman ni, daripada dulu dah berapa belah orang menteri besar negeri Kedah ni, sebelah daripadanya ialah daripada Barisan Nasional. Langkah yang dibuat dahulu daripada Kerajaan Barisan Nasional, yang mana kita menjadi tonggak kepada kejayaan negeri Kedah di Kulim High Tech Park tu, Infineon ni dah mula ada pada tahun 2004 lagi. Masa tu arwah Datuk Seri Syed Razak jadi Menteri Besar, tak masuk melabur lagi, baru lakaran cerita. Kemudian pada tahun 2006, Menteri Besar Negeri Kedah pada ketika itu Datuk Seri Raja Mahdad Khalid menjadi Menteri Besar Kedah. Infineon bawa masuk pelaburan yang pertama pada ketika itu tahun 2006, masa Tok Det
3.88 bilion. Bermula daripada situ, Infineon dah masuk di Kedah Darul Aman ini. Kita pun tahu kerajaan dulu daripada Barisan Nasional menyediakan tanah di Kulim Hitech Park ini sebanyak lebih daripada 4,736 ekar. Dulu sediakan untuk pelaburan masuk negeri Kedah dan dia claim mileage tu untuk dia saja, untuk kerajaan dia saja. Sedangkan setiap pelaburan yang masuk dalam negara kita mesti melalui MAIDA. Jadi MAIDA kena ke depan dalam soal ni, pegawai MAIDA mesti ke depan dalam soal ini untuk sama-sama jadikan ini bukan sahaja kerajaan negeri tetapi kerajaan pusat juga bertanggungjawab dalam memastikan kemasukan pelaburan-pelaburan ke dalam negeri Kedah Darul Aman ini. Ya, inilah kereta Kedah di bawah Sanusi kaki klaim. Kerja nak klaim je, nak klaim, apa-apa semua dia nak klaim. Oh, kata usaha dia. Kan, setakat ni kalau kita tolak tepi Kulim Hitech tu, sebab Kulim Hitech tu 100% kerajaan persekutuan daripada Barisan Nasional. Sambunglah kerajaan-kerajaan sebelum ni, kan, sampailah Sanusi naik Menteri Besar, kan. Semua Kulim Hitech tu kerajaan pusat punya. Tapi di bawah Sanusi sendiri apa dah? Apa yang Sanusi bawa pergi ke Kulim ke, ataupun atau ke kawasan pendalaman sikit, kan? Apa yang Sanusi bawa pergi ke Baling? Apa yang Sanusi bawa pergi dekat Sungai Petani? Apa yang Sanusi bawa pergi ke Alostang? Apa yang Sanusi bawa pergi ke Yan? Tak ada. The greatest Kedah macam mana? The greatest Kedah macam mana? Jalan kampung pun hang tak buat. Jalan di bawah kerajaan negeri pun hang tak buat. Duk tinggal berlubang, berongkah-rongkah macam tu. Sehingga orang kampung sendiri kena beli batu, kena buat sendiri. Sedangkan itu di bawah tanggungjawab hang. Hang kerajaan negeri, hang ketua kerajaan negeri. Jadi